warnanya loh, ih enak loh, cakep. Boleh dibilang nih masuk pigeon boat ini ya. Halo Bang Ibe, gimana halo kabar ini? Baik, alhamdulillah. Oh, apa kabar juga, okay, Dek? Terima kasih nih Bang Ibe nih telah mengizinkan kami nih Nanmu Channel untuk mereview beberapa batu permata nih yang ada di sini. Oke, selamat datang di Nanmu Channel. Kembali lagi seperti biasa bersama saya Enda Sofyan. Update batu permata kali ini saya berada di toko Bang Ibe. Iya, Ibe Gemstone. Ibe Gemstone. Istana Batu Gemstone. Istana Batu Gemstone ya. Di sini ada banyak batu permata nih Bang. Boleh sedikit dijelaskan nih Bang, ada batu permata apa saja nih yang akan di review kali ini? Oh, banyak ini, ada ruby, sapphire, ada cat eye, ada bacan juga, garut, kendit, jenis blue topaz, white topaz, moonstone. Ada kalimaya juga ya? Ada kalimaya juga, garnet, banyak macam. Mau tahu detail batu permatanya seperti apa? So, stay tune video ini sampai habis, jangan skip. Semoga video ini bisa bermanfaat dan menginspirasi teman-teman, sobat Nanmu semua. Oke Bang Ibe, kita mulai dari yang pertama nih. Dari mana nih enaknya? Boleh, ini ruby. Oke, dari batu ruby ya. Iya. Oke, ini rubinya besar loh, ini big jumbo, size ini jumbo. Ya. Udah ada memo dia. Ah, ini ada memonya ya. Berikut dengan memo. 45,62 karat. Oke, nanti kita lihat ya untuk memonya ya. Siap. Oke, ini video detailnya loh. Oke, cakep. Ih, enak loh ini. Size-nya jumbo nih, untuk yang suka untuk ukuran jumbo nih Bang Ube nih ya, untuk rubinya. Oke, ini untuk itu memo ya? Iya, itu memo ya. Nah, ini natural star ruby dengan berat 45,62 karat, dimensi tertera, shape oval cabochon, color red, komen HC, origin Mozambik. Iya, siap. Untuk harganya nih Bang, untuk itu untuk harganya kita dibuka di harga 22,5 22.500 loh. Oke. Bagi teman-teman nih yang berminat untuk rubinya nih bisa langsung menghubungi Bang Ibe di nomor yang tertera di video dan juga di deskripsi. Oke, lanjut Bang. Kita ke batu rubi kedua itu nih. Itu juga sama. Natural ruby star. Oke, ini starnya. Origin Mozambik juga. Oke, cakep loh. Untuk ringnya ini dia micro setting Bang. Itu micro setting handmade itu. Handmade loh, teman-teman sobat kamu nih, cakep loh, warna kristalnya nih, ih cakep, enak dilihatnya, dipakai juga, ih pasti, bentuk juga bagus, cakep Bang ya, iya. Ini juga udah ada mineral checknya Bang. Sudah ada memo ini. Oke siap, ini teman-teman sobat kamu mineral checknya ini, memo CGL, CGL natural star ruby dengan berat 24,82 karat, dimensi tertera, shape oval cabochon, color red. Komennya HC origin Mozambik. Oke, untuk ruby yang kedua nih Bang Ibe. Itu di harga 13.500. 13.500 loh untuk ruby yang kedua nih. Wow, cakep loh. Oke, siap. Bagi teman-teman sobat Nanmu nih yang berminat bisa langsung menghubungi Bang Ibe. Oke, lanjut nih Bang. Oke. Kita ke batu ruby yang ketiga nih. Itu juga masih ruby Bang, masih ya. Ruby ya. Warna lebih tua. Warnanya loh, ih enak loh, cakep. Boleh dibilang nih masuk pigeon boat ini ya. Masuk ke pigeon boat Bang ya ini ya. Wah, tapi di sini tidak tertera mewah ini ya. Cakep loh. Oke. Ini juga udah ada mineral checknya Bang sudah ya. Sudah ada. Memoanya dari mineral checknya Bang. Iya. Nah, ini natural star ruby dengan berat 24,37 karat, dimensi tertera, shape oval cabochon, color red. Komen HC origin Mozambik. Untuk ruby yang ketiga nih Bang. Ya itu di harga 17,5. 17.500. 17.500 loh teman-teman sobat-teman nih untuk ruby yang ketiga nih. Warnanya kental banget Bang ya. Yo, itu ruby lama semua ini simpanan yang lama-lama. Mungkin sekarang udah nggak ada lagi kali ya. Udah jarang Bang. Udah jarang nemu. Hampir tadi kita tampil ini yang lawas-lawas punya ini. Nah, bagi teman-teman sobat Nanmu nih yang berminat untuk rubinya nih, saya langsung menghubungi Bang Ibe di nomor yang tertera di video dan juga di deskripsi. Oke, lanjut nih Bang. Kita ke batu yang berikutnya nih. Ini batu apa nih Bang? White sapphire. Ah, ini white sapphire loh teman-teman sobat Nanmu nih. Ih, star-nya Origin Sri Lanka.
White Sapphire Stand. Brake-nya juga, silver perak. Nah, handmade punya. Micro setting. Ya, cakep loh ini. Pakai. Enak loh. Oke, ini juga udah ada mineral check-nya. Sudah ada memo-nya juga. Mineral check-nya, teman-teman, iya. Sobatanmu nih. Natural Star Weight Sapphire dengan berat 20.60 karat, dimensi tertera di video, shape oval top cut, color white, comment no hit, origin Sri Lanka. Untuk sapphire harganya dia harga 17.500. Harga 17.500 loh teman-teman sobatanmu nih. Beratnya 20 karat lebih loh itu. Iya. Oke loh, starnya nih cakep loh. Enak dilihatnya untuk starnya ini. Nah, bagi teman-teman yang berminat untuk sapphire-nya nih bisa langsung menghubungi Bang Jimmy. Oke, lanjut Bang. Yeah. Kita ke batu yang berikutnya nih. Slimanit Cat Eye. Ini Slimanit Cat Eye loh, teman-teman sobatmu nih. Wih, talinya tajam loh, bodinya. Itu beratnya sudah tertera, berat dan ukurannya, cuman belum di memo. Ah, ini belum di memo, Bang ya. Tapi sudah tertera di sini. Ada di situ, sebelahnya juga, beratnya, ukurannya. Nah, ini dimensinya ya. Tertera di video. Oke, siap. Untuk Slimanit ini, Bang, kena berapa nih, Bang? 13.500 loh. 13.500 loh untuk Slimanit Cat Eye. Besar itu. Oke, size besar nih, Bang, ya. Beratnya 17 karat lebih. 17 karat lebih loh. Oke, ring juga sudah perak ya. Iya. Mewah, cantik. Handmade tuh ya, micro setting. Wow. Oke, lanjut, Bang. Kita ke batu yang berikutnya nih. Iya. Ini batu opal, jenis opal Cat Eye. Opal Cat Eye loh, teman-teman. Clean banget nih. Sudah ada memo juga. Warna bensin Bang ini. Iya, warna bensin sedikit warna yellow ya. Bensin ya, cakep loh. Yellow ya. Sendiri di video ini. Iya. Oke, ini juga udah ada mineral check-nya Bang ya. Tali tajam, iya. Sudah ada memo juga. CGL loh teman-teman sobatmu nih. Natural Cat Eye Opal dengan berat 4.61 karat. Dimensi tertera di video, shape oval cabochon, color yellow, comment no treatment, origin Tanzania. Yoi. Untuk opal Cat Eye-nya nih Bang, kena berapa nih Bang? Itu di harga saya minta ya nenek kurangnya 7.500 lah. 7.500 loh untuk Cat Eye-nya nih ya. Untuk opal Cat Eye-nya opal nih. Opal Cat Eye. Okay. Lumayan besar, clean barang. Lali juga ngacak banget body glass. Yuki. Body glass loh. Ngacak Ekep banget itu. Ini talinya. Jarang dapat itu opal Cat Eye kayak begitu. Bagi teman-teman nih yang sedang mencari opal Cat Eye nih, bisa langsung menghubungi Bang Ibe nih. Cakep loh. Size besar dan body glass atau ngacak banget. Oke, lanjut Bang. Kita ke batu yang sebelahnya nih. Sama, sejatuh satu jenis juga itu. Ah, ini sama satu jenis juga. Tapi nih. Tapi ya sedikit apa namanya ya? Honey color. Warnanya ke honey. Honey color. Oke, siap. Cakep loh, ringnya juga mewah ini. Micro setting juga. Cakep loh, talinya loh. Ih, menggoda loh, tajem. Hei, cakep material ngaca, body glass. Yoi. Ini juga udah sama Bang ya? Sama, sudah ada, sudah ada memo-nya juga. Siap. Di sini, tersebut semua. Lagi loh, teman-teman, sobatanmu nih. Hampir semua CGL kita. Natural Cat Eye Opal dengan berat 3.51 karat, dimensi tertera di video, shape opal cabochon, color honey, komennya no treatment, origin Tanzania. Untuk opal Cat Eye-nya nih Bang. Itu di harga 13,5 juga. Harga sama, 13,5. Cakep loh. Itu warna honey ya. Warnanya loh menggoda nih. Cakep loh. Warna ini jarang juga Bang ya? Jarang itu warna honey itu ya. Ini untuk warna seperti ini nih, teman-teman. Dan clean barangnya juga mulus gitu. Body mulus, material ngaca banget, body glass. Talinya tajam. Talinya tajam, setajam silet. Keren. Mantep. Oke, lanjut Bang. Kita ke batu yang sebelahnya nih. Ada Slimanit Cat Eye. Ah, Slimanit Cat Eye lagi loh teman-teman sobatmu nih. Talinya tajam itu. Talinya tajam juga loh. Ih, enak loh dilihatnya ini. Ring perak. Iya. Oke, kalau yang ini ada mineral check? Sudah ada, sudah ada ini. Siap. Sudah ada memo juga. Lengkap. Sama dari CGL. Natural Cat Eye Slimanit dengan berat 5.91 karat, dimensi tertera di video, shape oval cabochon, color gray, komennya no treatment, origin Tanzania. Iya. Untuk
Slimane ini bang, kena berapa nih? Itu di harga 4,5 aja, 4.500. Harga 4.500 loh teman-teman semua temu nih. Kapan lagi nih? Bagus loh barangnya ini, material, body glass. Body glass materialnya. Tajam banget, talinya tajam. Oke, cakep. Bagi teman-teman sobat temu nih yang berminat, bisa langsung menghubungi Bang Ibe ya. Bang Ibe ya. Tertera di video dan juga di deskripsi. Istana Batu Games tuh. Okay. Untuk lokasinya nih bang? Ya, kita tepatnya ada di Jakarta Game Center. Yang biasa disebut juga JGC atau disebut dengan sebutan lama Pasar Rawa Bening. Pasar Rawa Bening. Lantai 1 ACT 038-039. Oke, siap. Patokannya itu lab TGL bang ya? Yoi, patokannya di dekat lab TGL atau dekat galeri juga bisa. Oke, siap. Jadi dari pintu ke Jebung nih langsung lurus aja lantai nih. Lantai 1. Oke, lantai 1 ya teman-teman sebentar ini. Oke, lanjut bang. Kita ke batu yang sebelahnya nih. Itu ada kalsit. Cat eye kalsit. Ini kalsit loh. Ini kalsit cat eye loh. Warnanya hijau. Nah kalau warna hijau nih, hijau kebiru-biruan nih, cakep loh. Jarang bang ya untuk jarang. Ini memang batu jarang ada gitu. Juga termasuk rare langka nih. Tidak seperti kebanyakan yang lain gitu ya. Mungkin banyak. Kok ini satu-satu dia dapat. Siap. Bisa lihat sendiri nih teman-teman. Sobat teman di video ini, cakep loh. Ada memo juga. Ada mineral checknya nih, memo ya dari CGL loh teman-teman sobat temu nih. Natural cat eye calcite dengan berat 11.15 karat, dimensi tertera di video, shape oval cabochon, color green, comment no treatment, origin Brazil. Untuk cat eye calcite-nya nih bang, kena berapa nih bang? Itu kena di harga 4.500. 4.500 loh untuk cat eye calcite-nya nih. Jarang-jarang loh untuk yang kasih cat eye ini nemu ke barang kayak gini ya bang ya. Jangan nemu itu barangnya loh, enak kalau dilihatnya ini. Oke, warna juga asik, enak deh, enak banget kristal ya. Juga body glass ngacak loh barangnya ini. Oke lanjut bang, kita ke batu yang selanjutnya nih. Kita ke batu mana nih? Jumbo loh ini. Rambut cendana lah boleh dibilang itu. Kalau di sini rambut cendana apa? Iya, rambut cendana. Nah, di pasaran kita nih, pasaran lokal nih. Oke. Cakep loh ini barangnya. Ini ringnya juga handmade ini. Ring handmade emangnya, perak handmade loh teman-teman sobat tembo nih. Cakep. Enak loh ini dilihatnya ini. Wow, kalau ini ada mineral checknya bang ya? Kalau ini nggak ada. Nah, ini kita belum ada bikin, karena ini udah lama juga ya batunya. Tidak semua kita bikin, tapi ini udah pasti rambut cendana gitu aja. Okay, jumbo lagi. Untuk rambut cendana ini bang, kena berapa nih bang? Iya, harga 7 juta aja. 7 juta loh? Wow. Jumbo, dengan ikatan yang super bagus gitu aja. Siap, enak kalau dilihatnya ini, cakep loh. Wow. Jadi untuk teman-teman nih penyuka rambut cendana nih, bisa langsung menghubungi Bang Ibe di nomor yang tertera di video dan juga di deskripsi. Oke lanjut bang, kita ke batu yang di sebelahnya nih. Iya ada bacan lawas. Ini bacan lawas ini ya. Bacan peninggalan sejarah boleh dibilang. Oke siap. Sudah lama. Ini ring perak ya, pesanan handmade ya. Iya. Itu perak. Ukuran jumbo itu. Ukuran jumbo loh bacanya nih. Untuk bacan nih bang, kena berapa nih bang? 7.500 saja. 7.500 untuk bacanya nih, untuk ukuran jumbonya nih. Kapan lagi nih? Oke. Jadi untuk teman-teman yang berminat bisa langsung menghubungi Bang Ibe. Iya. Oke, siap. Bacanya nih body. Ini ya bodinya nih mulus. Betul. Size-nya besar, bawahnya juga. Cakep. Oke, lanjut Bang, kita ke batu yang sebelahnya nih. Ada Garut. Ini Edong. Garut. Iya. Wow. Yang biasa juga disebut Edong. Garut Edong yang pancawarna ini. Cakep loh ini. Bermotif Bang ya ini ya. Iya, bermotif itu. Tapi belum sempurna ya, belum disebut pancawarna ini ya. Oke. Okay. Oke, untuk batu Garut ini Bang. Iya, di harga 7.5 juta. Harga 7 juta 500 loh teman-teman. Ikatan perak juga, handmade. Ring perak handmade ya. Iya. Oke. Siap.
lanjut nih bang, kita ke batu yang di sebelahnya nih. Ini batu apa nih bang? Ini ada jenis anggur, tapi jenisnya kendit ya. Wah, ini kendit. Kendit. Iya, kendit. Siap. Oke loh nih, cakep loh. Kenditnya ini, anggur kenditnya ya. Anggur kenditnya bang? Karena itu dia bisa belang-belang ya warnanya, sebelah bisa ya, merah, ya bisa berubah. Oh gitu. Iya loh ini. Nah. Wow, teman-teman. Antik ini. Ini di video ya kelihatan ya. Yoi. Kita miringin ke sini. Bisa berubah ya. Iya. Antik loh, cantik loh. Dipandang dari sebelah kiri, dia kelihatan merah. Belah kanan juga sama sebelumnya. Oke, siap. Nah ini. Antik aja. Wah, kenditnya juga bagus, rata kenditnya. Lurus bang ya? Iya, lurus. Loh. Untuk anggur kendit ini bang, kena berapa? Di harga 7.500. Sama, 7.500. Oke, siap. Kalau bisa dibilang ini susah bang. Susah. Jangan nemu kayak gini kalau mau kendit sempurna gini. Jangan. Ini untuk anggur seperti ini nih. Iya. Oh, oke, siap. Oke. Lanjut nih bang, kita ke ada di blue topaz itu. Blue topaz. Wow, ini blue topaz. Beratnya 10.95, tapi belum ada memo. Ring perak ya, micro setting ya. Cutting jarum itu. Loh. Cutting custom cutting, bang ya? Iya, custom itu, jarum. Loh. Ini dimensinya ya. Bikin set dia sendiri ini. Beratnya 10.95 kg. Iya, itu beratnya. Oke, beratnya ukurannya yang sama. Oke. Untuk blue topaznya nih bang, kena berapa itu nih? Itu di harga 4.500. Harga 4.500 loh teman-teman sebenarnya. Iya. Nah ini perbandingannya kalau dipakai di jari ya. Teman-teman bisa sendiri ini di video. Oke. Okay. Sip. Harganya nih bang, tadi? 4.500 ya. Iya. Untuk topaznya nih. Oke lanjut bang, kita ke batu yang sebelahnya nih. Ini ada piroval ya, natural oval ya, piroval. Oval loh teman-teman. Ini origin Indonesia asli itu. Oke, cakep loh untuk pirovalnya. Lengkap dengan memo ya. Kalau ini ada memonya bang. Ada, ya? ada. Ring perak ini elegan. Ininya peraknya ini cakep loh. Oke, kita lihat mineral checknya bang. Iya, oke, silap. Ini mineral checknya dari CGL, natural fair opal dengan berat 3.33 karat, dimensi tertera di video, shape round buff top cut, color orange, no treatment, origin Indonesia. Oke, lokal punya nih. Untuk fair opalnya nih bang, kena berapa nih? 7.500. 7.500. Yeah. Oke, siap. Bagi teman-teman yang berminat bisa langsung menghubungi Bang IB. Siap. Di nomor yang tertera di video dan juga di posisi. Atau bisa langsung datang aja nih ke Rawabeningnya apa? Iya, langsung aja juga bisa. Oke, di lantai 1 di meja blok apa, Bang? Ini ACT 038. 038. Oke, siap. Lanjut, Bang. Kita ke batu. Oh, ini sekarang ke batu lepasan, Bang ya? Iya, batu lepasan ini. Ini batu lepasan nih, ada Kalimayo loh, banyak loh ini teman-teman sobat temu nih. Oke, teman-teman bisa sendiri nih untuk Kalimayanya. Untuk Kalimayanya sendiri nih harganya ini satuan atau dijual pekat bang? Kerat ini, jadi di situ udah tertera keratnya. Ya, tertera di video ya? Iya, tertera di situ satu keratnya sama, semuanya 400.000 satu keratnya. Per kerat 400.000 loh. 400.000. Oke, ini yang pertama. Ini yang ya, super, yang pilihan ini ya. Kualitas bagus loh, kualitas jarumnya bisa lihat sendiri ini teman-teman. Oke, ini tanpa lampu tambahan loh ini teman-teman. Ini jarumnya enak loh. Main. Ini untuk yang pertama ya. Iya. Dimensinya tertera di video dengan ini. Oke. Untuk yang keduanya ini. Oke. Itu di belakang tertera juga beratnya. Nah, ini dimensinya ya. Iya, berat sama dimensi. Beratnya 400. 400.000. Untuk yang ketiganya. Oke. Tinggal pilih mau yang mana aja sama. Oke, jadi bagi teman-teman nih yang berminat nih, oke, langsung di screenshot nih. Yang mana yang disukai nih untuk Kalimayanya. Oke, cakep jarumnya nih, main. Oke. Cakep, ada 4 piece ya untuk lepasan Kalimayanya. Jadi bagi teman-teman yang berminat, bisa langsung menghubungi Bang Ibe. Lanjut nih Bang, kita ke lepasan yang berikutnya. Ini ada lepasan apatit ya. Oh, ini apatit. Ini jenis apatit ya. Nah, bukan. Aja. Nah, cutting aja ya. Oh, apatit cutting ya. Lengkap dengan sertifikatnya. Oh, ini ada sertifikatnya loh teman-teman. Ada sertifikatnya. Oke. Cakep loh.
Kira-kira beratnya di situ ya. Enak dilihat ini untuk apatitnya ya. Ini ada sertifikat ya. Sertifikat dari CGL. Natural apatit dengan berat 12.17 karat, dimensi tertera di video, shape octagon miscut, color green, clarity eye clean, transparan, origin Madagaskar dan no treatment. Iya, siap. Untuk apa harga di harga 13.500. 13.500 loh. Amat. Siap, cakep loh. Untuk nanti untuk apa foto atau video detailnya bisa langsung menghubungi Pak Ibe ya. Oke, lanjut Bang, kita ke lepasan yang berikutnya. Ada blue topaz. London blue topaz dengan warna London blue. Iya. Oke, siap. Berikut dengan memoa juga lengkap. Cakep loh. Sudah ada memonya Bang ya? Sudah, sudah. Nah, ini lain warna biru itu seperti blue kasmir. Wow, nah, beda topaz dengan blue topaz kebanyakan gitu ya, London ya, jenis London blue. Satu. Beda deh. Dengan berat 16.72 karat, dimensi tertera di video, shape katenggal miscut color blue, London blue. Komennya non origin Brazil. Iya. Untuk topaz ini Bang. Harga 7.500. 7.500. 7.500 loh teman-teman ini untuk London blue topaznya nih. Warnanya loh, kental. Kental warna. Seperti blue kasmir aja ya. Warna blue kasmir. Like kasmir nih, warnanya nih cakep loh. Oke, lanjut nih. Iya, blue topaz juga Swiss. Kalau yang sekarang ini warnanya dia ke Swiss Bang ya, untuk ke Swiss topaznya. Ya. Oleh bilang ini Swiss. Siap. Cakep loh. Ini juga sudah ada mineral check-nya Bang ya? Ada, tapi ada di dalam. Nah, salah ambil ini. Oke, siap. Ada itu. Oke. Nanti ya untuk mineral check-nya ya. Jumbo juga itu besar. Besar loh ini. Besar dan tebal ini. Itu. Oke. Untuk topaz ini Bang, kenapa berapa nih Bang? Nah, itu harganya 7 juta. 7 juta. Memo lengkap gitu. Cuman ada di dalam gitu, lupa ngeluarin. Untuk memonya bisa langsung menghubungi Bang Ibe aja ya. Kalau ingin bertanya langsung aja nanti enggak apa-apa. Siap kita tanya. Lanjut Bang, kita ke itu batu. Ada white topaz. White topaz. Cuttingnya super. Cuttingnya sedikit kebiruan deh airnya. Iya. Lusternya itu loh ini. Iya. Kemuciknya cakep loh. Enak dilihat. White topaz itu. Tuh. Ada memo ya. Kenapa berapa Bang? Ada. Ini natural memo-nya ya. Iya. Natural white topaz dengan berat 14.88 karat, dimensi tertera, shape opal mix cut, colorless. Komennya no treatment, origin Brazil. Iya. Untuk white topaznya Bang, kenapa Bang? Itu harga sama seperti blue topaz tadi yang Swiss, 7 juta. 7 juta loh. Siap. Lanjut di mana? Kalau harga sih bisa nanti gue. Kalau menawar langsung aja gitu. Jadi ini tidak apa namanya kaku. Nah, kalau Anda ingin menawar silahkan gitu. Masih bisa, tawar menawar masih bisa. Siap. Lah ini yang berikutnya Bang, yang monsoon Bang ya? Iya, itu monsoon Sri Lanka. Oh, natural Sri Lanka. Birunya loh, enak loh. Ini beratnya 9.15 karat Bang ya? Iya. Oke, siap. Untuk monsoonnya di harga 35 juta. 35 juta. Wow. Iya. Jarang Bang ya kalau untuk monsoon sebesar ini Bang ya? Kawaian sudah mencapai 18.500 tapi main jauh belum bisa. Kualitasnya ini kualitas loh. Super itu kristal, clean barang. Kristal barangnya, body glass, cakep loh. Bagi teman-teman nih yang berminat untuk monsoonnya nih bisa langsung menghubungi. Oke lanjut Bang, kita ke batu ini ya. Ini ada garnet. Lepasan garnet Bang ini garnet, ya. Oke. Sudah ada memo juga tapi ada di dalam gitu. Siap. Lengkap dengan memo ya. Beratnya 7.92 karat ini Bang ya. Untuk garnetnya Bang, ini kan 7.500. 7.500 loh. Teman-teman money. Pokoknya barangnya dijamin clean aja gitu. Cakep loh ini barangnya. Dengan bahan pilihan lah. Oke, siap. Cakep loh untuk barangnya ini. Untuk garnetnya Bang, kena berapa nih? 7.500. 7.500. Ya, harga 7.5. Cakep loh. Oke lanjut nih Bang, kita ke batu yang berikutnya nih. Ini batu, wah ini istimewa banget Bang ya kayaknya. Iya. Wah. Wow. Ini batu warna apa itu ya? Ini itu ada batu apa nih Bang? Kuas ya. Star kuas. Wow, star kuas ya. Kuas loh ini teman-teman sobat. Beratnya 41 karat lebih itu. Oh. Lengkap dengan memo ya. Ini ada memonya Bang ya. Iya, tajam banget tuh star-nya. Teman-teman ini. Hmm.
cakep loh ini, cakep loh. Wow, bagi teman-teman nih yang berminat untuk quartz-nya nih, ini ada kenalan mineral cek bang ya. Oke. Natural Star Smoky Quartz dengan berat 41.25 karat, dimensi tertera di video, shape round cabochon, color smoky brown. No treatment, origin Brazil. Wow, 12 star ya bang ya? Star 12 loh teman-teman ini. Wow. Star 12. Cakep. Double loh. Star ya. Untuk star quartz ya bang, kena berapa nih bang? Untuk harga ini langsung aja nanti hubungin aja di WA boleh. Nah, langsung hubungin bang. Telepon juga langsung juga boleh. Iya. Okay, siap. Kalau untuk ini harga langsung hubungin bang. Yoi. Koleksi-koleksi terbaik. Iya, koleksi terbaik ini. Kalau harga nanti hubungin langsung aja gitu. Okay, siap. Atau datang langsung juga bertanya silahkan. Jadi ini untuk khusus Nanbu Channel nih, munculkan nih untuk koleksi-koleksi terbaiknya nih Bang Ibe nih. Jadi untuk harga bisa langsung menghubungi Bang Ibe atau enaknya nih langsung datang ke Jakarta Jam Center aja nih, ke lantai 1 nih. Oke. Nah, ini ada apa lagi nih Bang? Itu ada white sapphire. Ada white sapphire loh. Iya, sternya payung. Sternya payung loh. Cakep loh sternya ini. Ringnya. Cakep loh. Elegan. Okay. Lumayan besar. Size-nya besar. Lihatnya juga. Oh. Warnanya enak lihatnya ini. Untuk sapphire-nya ini origin mana bang ya? Origin Sri Lanka. Origin Sri Lanka asli. Jadi untuk detail berikutnya nih bisa langsung menghubungi dia nih. Oke, siap. Ada apa lagi nih bang nih? Iya. Yeah. Ini batu apa nih bang? Itu black sapphire. Black sapphire. Iya. Loh teman-teman sobat temoni. Teh 12. Sternya 12 iya, loh teman-teman. 12. Ini. Lumayan besar. Size-nya besar nih. Cakep. Oke. Jadi untuk yang ini khusus ini. Iya. Untuk menanyakan harga atau foto atau video detailnya nih bisa langsung menghubungi Bang Ibe. Cakep loh. Langsung di WA aja. Nomor tertera di video ya dan juga di deskripsi. Iya. Oke. Ini batu. Ini ruby. Ah, ruby loh, teman-teman. Iya, ini ruby boleh bilang pigeon blood. Ini koleksi lama ini. Itu kalungnya semua itu terbuat dari perak gitu. Ini kalung bang ya. Iya. Siap. Cakep loh. Standarnya juga bagus. Cakep loh. Oke. Ini koleksi terbaiknya nih. Iya. Iya. Yang ingin bertanya silakan aja nanti di WA untuk, boleh. Yang ingin bertanya lebih lanjut nih bisa langsung menghubungi Bang Ibe di nomor WA yang tertera di video dan juga di deskripsi. Oke, siap. Terima kasih nih Bang. Iya, sama-sama deh. Telah mengizinkan kami nih Nanmu Channel nih. Baik, alhamdulillah. Iya, semoga sukses selalu buat Nanmu Channel ya. Oke, siap. Oke. Teman-teman, terima kasih telah menyaksikan video ini sampai habis. Jangan lupa support dan dukungannya untuk channel ini dengan cara like, comment, share, dan subscribe agar channel ini bisa semakin berkembang, semakin maju. Pasti saya akan lebih semangat untuk membuat konten-konten menarik seputar update mantap mata yang lainnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Oke, terima kasih.